ini sudah bersiap-siap. 1, 2, 3, apakah bisa menjebol gawang atau sebaliknya? Ternyata hal gugur daripada menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia HUT RI yang ke-78 dan HUT Desa Cipadang yang ke-97 tahun, warga Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung menggelar berbagai perlombaan. Perlombaan yang digelar oleh masyarakat Desa Cipadang yang ditanggung jawabi oleh pemerintah Desa Cipadang di bawah pimpinan Kepala Desa Sugiarto itu diantaranya, lomba sepak bola dan bola voli yang diikuti putra dan putri dari 12 dusun Desa Cipadang. Kepala Desa Cipadang, Sugiarto mengatakan perlombaan ini dalam rangka pemeriahan HUT RI Negara Republik Indonesia yang ke-78 tahun dan HUT Desa Cipadang yang ke-97 tahun. Adapun perlombaan yang digelar oleh masyarakat Desa Cipadang yang dikoordinatori oleh pemerintahan desa itu dimulai sejak tanggal 1 hingga tanggal 13 Agustus di minggu depan, menggelar perlombaan sepak bola dan bola voli. Tanggal 15 Agustus tahun 2023 minggu depan itu dilanjutkan dengan lomba senam yang diikuti oleh masyarakat 12 dusun Desa Cipadang yang dikoordinatori oleh kader Desa Cipadang. Lanjut di tanggal 16 dilangsungkan pengajian akbar desa sekecamatan Gedong Tataan dan tanggal 16 malam 17 penggelaran wayang kulit semalam suntuk. Dan tanggal 17 lanjut upacara bendera yang dilangsungkan di lapangan merah Desa Cipadang yang dimotori oleh pemerintahan Desa Cipadang serta diikuti oleh masyarakat Desa Cipadang, instansi terkait, sekolah SD, MI, TK dan PAUD sedesa Cipadang diakhiri dengan jalan sehat ditutupi dengan bagi-bagi hadiah doorpress. Di tanggal 17 sore itu lanjut pergelaran kuda lumping dari 5 paguyuban Cipadang, kata Sugiarto. Dalam semerangka Semarang yang ke-78 dalam rangka ulang tahun desa Cipadang yang ke-97. Perlombaan sepak bola yang digelar oleh pemerintahan Desa Cipadang itu diwarnai sorak-sorai masyarakat dan penonton dari berbagai desa yang menjadikan lapangan merah Desa Cipadang menjadi lautan manusia. Masyarakat Desa Cipadang, Desti mengatakan merasa senang dan bangga. Perlombaan pada saat ini dalam rangka pemeriahan HUT RI dan HUT Desa Cipadang yang ke-97 tahun. Saya di sini sebagai warga masyarakat Desa Cipadang merasa bangga atas terselenggaranya acara ini yang diadakan oleh pemerintahan Desa Cipadang dalam rangka menyambut hari HUT RI yang ke-78 dan hari ulang tahun Desa Cipadang yang ke-97. Selain itu, pedagang di lapangan merah dalam pelaksanaan lomba Desa Cipadang juga mengatakan ini suatu momen bagi kami sebagai pedagang. Ini suatu kesempatan kami sebagai pedagang untuk mendapatkan kelebihan dan alhamdulillah tidak seperti biasanya dagangan kami habis laku terjual, tutupnya. Berhadapan dengan Siwangi yang diadakan dengan adu penalti. Ia Al-Hujul daripada Jarum saat ini. Nomor punggung 17. Apakah bisa menjebol gawang daripada Siwangi atau sebaliknya? Luar biasa penampilan pada kesempatan sore hari ini antara